Hello Brutal Freaks, kita berjumpa lagi di channel paling brutal seantero raya dunia alam goib juga ya. Kita berjumpa lagi di channel Brutal Mind, dan hari ini saya akan sedikit mereview band brutal death metal asal USA ya. Yang band ini tuh udah aktif sejak 90-an dan saya punya Shooter. Okay. Jadi ini adalah bisa dibilang album kompilasi dari demo mereka ya. Dan ini ada 13 track ya. Untuk track 1 sampai 11 itu diambil dari 3 demo mereka, dan untuk track 12 dan 13 ini diambil dari lagu mereka yang belum pernah rilis sebelumnya. Gila memang. Oh ya, belum selesai sampai di situ ya. Ada tambahan 3 video di CD ini. Jadi kalau di total ada 16 lah, include 3 video. Oh ya, untuk videonya ini sangat gila sih. Jadi ini diambil dari show mereka. Untuk 2 video itu diambil dari show mereka tahun 2001 dan 2002. Iya kalau nggak salah, 2001 atau 2002 kalau nggak salah ya. Dan untuk satu videonya, ini yang super-super gila. Jadi diambil dari first show mereka tahun 1997. Gila nggak? Gilanya itu kok masih nyimpen? Kalau di sini mah beberapa tahun aja udah nggak tahu kemana filenya, entah korup, entah komputernya yang beledak. Oke, jadi ini dirilisnya udah lumayan lama sih, tahun 2004 kalau nggak salah, via Amputated Vein Records ya. Dan ini untuk artworknya digarap oleh The Mighty Toshihiro Ega. Wow. Ya, artworker yang nggak asing lagi, dan bisa dibilang artworker yang super lah pokoknya. Dan untuk segi musik ya, kalau menurut pendengaran saya pribadi ya, ini kayak apa ya, kayak album-album awal-awal Cannibal Corpse ya, album 1, 2, 3 itulah pokoknya yang awal-awal. Jadi brutal death-nya itu masih ke old school gitu, kayak apa ya. Kalau kalian Brutal Death Maniac, kalian tahu Discord yang awal-awal yang demo-demo kayak gitu sih. Cuman untuk tempo mungkin lebih cepetan Discord. Ini lebih nyaman sih. Ya kayak itu tadi, Cannibal lah gambarannya seperti itu. Kalian bisa langsung aja lah cek ya. Banyak kok di digital platform, banyak untuk lagu dari band yang satu ini. Dan kalau nggak salah, band ini juga beberapa tahun yang lalu itu rilis album baru via Kometus ya. Jadi kalian wajib cek ya, buat pecinta brutal death yang bisa dibilang old school lah. Ya lah, bisa buat referensi lah paling nggak. Oke ya, kalian kalau mau dapetin CD-nya bisa langsung aja via Brutal Mind pastinya ya. Segera dapatkan, karena ini 13 track ditambah 3 video. Terus bisa ditonton sambil santai, sampai rokokan mendem ya Pak Popo. Oh, no. Ya, puas lah. Puas sekali. Oke ya, mungkin segitu aja untuk review singkat hari ini. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dan bye-bye. Bye.